Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecil-kecil, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosakkan hati kita saja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salam-salam ni? Padahal hati sedang lembut. Selama ini dia berzina, selama ini dia minum khamar, selama ini dia mabuk, tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah taubat, dia masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak salaman, apa salam-salam? Tak boleh salam selepas sembahyang. Ini bid'ah, wakulu bid'atin dalalah, wakulu dalalatin finnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun, tak ada orang bagi tahu mabuk tu haram. Ini aku dah taubat, salam kau kata haram. Ha, kata dia. Tinju. Bila sebelum sembahyang tadi belum ada bersalaman, selepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawawi. Belum sembahyang tadi tak ada salam, sebab dia lambat. Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia salam, mustahab, dianjurkan, baik, tak salah. Bila sebelum sembahyang tadi sudah bersalaman, salam Haji, salam Datuk, salam tuan, masuk ke masjid, selepas sembahyang dia salam balik, mubah, tak jadi masalah. Yang tak boleh dalam sembahyang bersalaman, itu tak boleh. Datuk sehat, itu tak boleh. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita yang dah baik, yang dah elok ni, jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiyah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak ke mana obat akan dicari. Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji, banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu. Apa dia? Adab. Al-adab fawqal ilmi. Syekh Toharayan, Profesor Syekh Toharayan, guru besar Al-Azhar University. Mazhab dia Maliki. Bila dia salat, Allahu Akbar, lepas ke bawah. Hari itu datang ulama dari Makkah, namanya Syekh Usamah Mansi, murid langsung daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Mereka mazhab Maliki. Tapi Sayyid Usamah bila dia sembahyang, dia Allahu Akbar. Manakala Sayyid Usamah jadi imam, Syekh Toharayan jadi makmum. Tiba-tiba tangan Sayyid Usamah masih lepas ke bawah. Allahu Akbar. Murid-muridnya heran. Kenapa Syekh Usamah Mansi yang biasa tangan begini, kenapa saat Syekh Toharayan jadi makmum lepas? Tak mungkin aku melawan Syekh di belakang, padahal dia adalah guruku. Bila tangannya lepas, aku pun ikut juga lepas. Kenapa? Hormat kepada guru, mengikut mazhab guru. Orang sekarang tidak. Sengaja dia nak tunjukkan beza dia dengan guru dia. Aku lebih hebat lagi. Aku dah lama belajar. Aku sudah banyak ilmu. Sudah jelas mazhab Syafi'i, bismillah sir, bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Manakala dia kembali ke pondoknya, kembali ke kampung halamannya, setelah lama merantau menuntut ilmu, mestinya ikutkanlah mazhab Syafi'i. Ada hormat kepada tuan guru? Tidak. Malah dia tunjukkan, oh ni, aku sudah lebih hebat daripada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masalah membaca basmalah sir, sah, tidak salah. Masalah membaca jahar, sah, tidak masalah. Membaca masalah tak basmalah sama sekali, sah. Mazhab Maliki tak ada basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Hanafi dengan Hambali, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita membawa mazhab yang lain di tengah komuniti mazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah, fitnah, fitnah. Apa pesan Syekh Ibnu Utsaimin? Manakala datang orang bertanya, Syekh, ya,
bila saya balik ke kampung saya, di kampung itu mereka bermazhab Syafi'i. Setiap subuh mereka baca doa kunut. Allahumma dina fi man hadain. Apakah saya ikut baca kunut atau saya pakai mazhab Hambali? Kerana saya belajar kepada Tuan Syekh mazhab Hambali. Syekh Ibn Utsaimin mazhabnya Hambali. Apakah bila saya balik ke kampung halaman saya, mereka bermazhab Syafi'i, saya ikut baca kunut atau saya tidak baca? Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Bila imammu itu membaca kunut, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Kenapa? Li'annal ikhtilaf syar. Kerana ikhtilaf berbeza dengan imam itu syar, tak baik. Maka jangan rosakkan hati kita yang sudah lembut dengan ikhtilaf-ikhtilaf. La tanaza'u. Jangan kamu berkelahi. Jangan kamu bertengkar. Fatafshalu. Kerana kalau sudah bertengkar, kamu akan gagal, kalah. Watadhabari hukum. Dan kamu pun kehilangan semangat. Kenapa malam ini kita bersemangat? Kerana kita masih lagi menjaga hati daripada ikhtilaf-ikhtilaf. Banyak yang datang bersorban, tapi mereka tak salahkan saya yang pakai topi hitam. Andailah yang bersorban datang, dia tengok, siapa tazkirah Ustaz Somad? Ah, topi dia hitam. Ayo kita balik. Banyak yang pakai topi putih, dia pandang Ustaz Somad hitam. Banyak yang pakai jubah, saya pakai kain. Dia tengok, Ustaz Somad pakai kain. Ya, jom kita balik. Tidak semazhab dengan kita. Tak. Banyak yang berjanggut. Ustaz tak berjanggut. Janggut dia belum tumbuh. Jom kita balik. Ini masalah ikhtilaf. Nata'awan fima tafakna. Mari kita bekerjasama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adhar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ini tentang masalah kajian tajuk kita pada malam.